Setelah belajar tentang nilai uang, hari ini kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan nilai uang. Pertama, yang akan kita pelajari adalah membandingkan nilai uang. Di sini kita punya uang Rp50.000, kemudian uang Rp5.000. Kita bandingkan kedua uang tersebut. Caranya, bandingkan banyak angka yang menyusun nilai uang. Jadi, banyak angka yang menyusun uang Rp50.000 dan uang Rp5.000 kita bandingkan. Yang pertama, uang Rp50.000. Uang Rp50.000 terdiri dari berapa angka ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata uang Rp50.000 terdiri dari 5 angka. Ada 5 angka. Sekarang berapa sih kalau uang 5.000? Uang 5.000 ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama. Kita tulis di sini 5.000. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 angka. Jadi, uang Rp50.000 terdiri dari 5 angka, sedangkan uang Rp5.000 terdiri dari 4 angka. Maka, uang Rp50.000 berdasarkan jumlah angka yang menyusun atau jumlah banyak angkanya di uangnya itu dihitung ada berapa? Ada 5. Lebih besar dari uang Rp5.000 yang hanya terdapat 4 angka. Jadi, uang Rp50.000 lebih besar dari uang Rp5.000. Selanjutnya, bagaimana jika banyak angka sama? Nah, tadi kan banyak angkanya beda. Uang Rp50.000 ada 5 angka, uang Rp5.000 ada 4 angka. Karena banyak angkanya beda, uang Rp50.000 yang terdiri dari 5 angka tentu lebih banyak dari uang Rp5.000 yang hanya terdiri dari 4 angka. Sekarang kalau angkanya sama gimana? Kan? Nah, kita punya uang 200 dan uang 500. Uang 200 terdiri dari berapa angka? Kita hitung 1, 2, 3. Uang 500 ada berapa ya? Uang 200 ada 3 angka. Uang 500 kita tulis di bawahnya, lalu kita hitung 1, 2, 3. Uang 500 juga ada 3 angka. Banyak angkanya sama. Uang 200 ada 3 angka, uang 500 ada 3 angka. Jika banyak angkanya sama, yaitu dalam uang ini 200 dan 500 itu banyak angkanya sama, yaitu sama-sama 3. Bandingkan angka pertamanya. Angka pertamanya dari uang Rp200 yaitu angka 2. Kalau uang Rp500 adalah angka 5. Kita bandingkan angka 2 dan 5. Angka 2 tentu lebih kecil dari angka 5. Jadi, uang Rp200 lebih kecil dari uang Rp500. Ingat, kalau jumlah angkanya sama, banyaknya angka sama dibandingkan angka yang paling depan atau paling awal. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Oke, dibandingkan angka yang paling awal. Oke, mari kita lanjut. Kita akan belajar mengurutkan nilai uang. Urutkan dari yang terbesar. Uang-uang ini akan kita urutkan dari yang terbesar. Kita punya uang Rp20.000, Rp2.000, dan Rp5.000. Caranya,
Pilih dari yang paling banyak angkanya. Uang Rp20.000 terdiri dari 5 angka, sedangkan uang Rp2.000 terdiri dari 4 angka, dan Rupiah terdiri dari 4 angka. Uang Rp20.000, ingat, ada 5 angka, sedangkan uang Rp2.000 dan Rp5.000 terdiri dari 4 angka. Jadi banyaknya angkanya itu sama, sama-sama 4. Kalau angkanya sama, saat kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita bandingkan angka yang terbesarnya, angka yang depannya. Kita cari mana yang angka awalnya atau angka yang paling depan, mana yang paling besar. Uang Rp2.000, angka awalnya atau angka yang paling depan adalah angka 2, sedangkan uang Rp5.000, angka yang paling awal adalah angka 5. 2 jika dibandingkan dengan 5, tentunya 2 lebih kecil dari 5. Maka artinya 5 lebih besar dari 2. Diperhatikan dulu, dipahami. Oke. Nah, jadi urutannya adalah kalau dari yang terbesar, pertama angkanya yang paling banyak yaitu uang 20.000, berarti dia yang paling besar karena ada 5 angka. Selanjutnya ada yang jumlah angkanya sama, yaitu sama-sama 4, uang 2.000 dan uang 5.000. Kemudian kita bandingkan angka yang awalnya atau angka yang paling depan, angka 2 di angka uang Rp2.000 dan angka 5 di uang Rp5.000, jika dibandingkan 2 tentu lebih kecil dari 5. Artinya 5 lebih besar dari 2. Jadi setelah Rp20.000 urutannya adalah Rp5.000. Setelah Rp20.000 tadi adalah uang Rp5.000. Kemudian angka Rp2.000. Jadi urutan dari yang terbesar adalah Rp20.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Selanjutnya, kita akan mengurutkan dari yang paling kecil atau yang dari yang kecil. Kita memiliki uang Rp1.000, Rp100, dan Rp500. Pilih dari yang paling sedikit angkanya. Pertama, uang Rp1.000. Dia terdiri dari 4 angka. Uang Rp100 dan uang Rp500. Kita hitung angkanya. 1, 2, 3. Banyak angkanya sama, yaitu sama-sama 3. Jika banyak angka sama, saat kita mengurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, maka pilih angka awal yang paling kecil. Di uang Rp100, angka awalnya atau angka yang paling depan yaitu 1. Sedangkan pada uang Rp500, angka awalnya adalah 5. 1 jika dibandingkan dengan 5, tentunya 1 lebih kecil dari 5. Jadi urutannya dari yang terkecil adalah mana yang lebih kecil tadi? Ya, uang Rp100 terlebih dahulu. Karena walaupun sama-sama terdiri dari 3 angka, uang Rp100 lebih kecil dari uang Rp500. Karena angka yang paling depannya yaitu angka 1 lebih kecil dari angka 5 yang ada di uang Rp500. Jadi urutan yang paling kecil adalah uang Rp100, kemudian uang Rp500, kemudian uang Rp1.000. Silakan diperhatikan dan dipahami. Apa yang kita pelajari tadi juga sudah ada di lembar
aktivitas yang kalian miliki. Sambil dibuka lembar aktivitasnya, sambil dipelajari, oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah!